Oke, gengs, balik lagi sama Brano Vendra di sini. Jadi yang udah nunggu-nunggu motornya nih ya, nggak usah lama-lama, langsung kita refill aja nih. Nah, ini dia motornya. Motor baru gue selama 1 minggu ke depan. Ini lagi mau di photoshoot sama Tarik, ntar lihat Instagramnya dia juga. Ada foto-fotonya ini. Jadi selamat Anda kena prank, karena kan gue udah bilang di video Goodbye MT ya. Itu tuh bulan November motor baru gue. Nah, ini tiba-tiba jadi gue dikirimin 1 unit CB150R dari Honda. Terus ya inilah first impressionnya. Sebenarnya kemarin gue udah sempet pakai juga, tapi belum sempet bikin videonya, jadi baru sekarang bikin videonya. Dan hari ini langsung photoshoot nih ya. Honda boleh kali? Honda boleh kali nih fotografernya? Boleh kali Honda. Terus kalau kita lihat detailnya aja ya, yang baru mungkin gue gak terlalu ngeliat sama yang sebelumnya, cuma yang jelas kayaknya tangkinya berubah, speedometer berubah sedikit, lampu berubah juga, ini ada fairing samping juga berubah. Yang jelas, shock breaker tuh enak banget, gokil, udah mirip, bukan mirip ya, sama kayaknya sama CBR 150 ya. Showa big piston separate function fork. Terus jujur gue belum baca lebih lengkap lagi apa yang berubah, tapi ini kita video first impression aja ya. Jadi dari depan gue suka tuh aksen warna apa ya ini nyebutnya, kayak ini warna apaan sih, Tar? Jatuhnya? Kayak TE gitu. Iya, kayak TE37 gitu kan ya, velg ya. Gun metal gitu ya. Banyak, lumayan banyak nih aksen gun metal gini tuh, warnanya bagus banget. Velgnya ya ini velg bone standar ya, jelas. Bannya pakai IRC RX01F ukuran 100, yang belakang 130. Terus lampu sennya sama kayak adik-adik dan kakaknya ya. Ini udah bawaan dari Hondanya. Dan nih kalau kalian lihat di sini tuh ada aksen lagi kayak warna gun metal. Terus di velg belakang juga ada warna yang ini sih, gokil banget menurut gue, kayak elegan dan mantap banget gitu dilihat. Apalagi forknya atau suspensi depannya itu warnanya gold gitu, gokil, bener-bener mencolok sekali gitu loh. Terus kalau kita lihat ya, seperti yang tadi gue bahas, shocknya sama kayak CBR 150R kayaknya ya, atau mungkin sama juga sama CBR 250RR, cuma beda dalemannya aja tuh ya. Cuma dari look sih gokil banget. Untuk speedometernya ini mirip sama sebelumnya, cuma gue lupa sih sejujurnya. Yang jelas sini udah ada indikator trip A, trip B, kilometer, dan bensin. Oh ya, ngomongin bensin, gue udah sempet ngisi bensin juga kemarin. Ini tangkinya beda 1 liter doang sama MT09, cok. Sumpah, bener-bener kayak gue ngisi gocap hampir full kan. Terus gue bilang, ini kok mirip kayak MT ya, ternyata memang ini 12 liter, MT itu 13 liter. Jadi gila, kebayang gak kalian kalau MT tangkinya 1 liter lebih gede dari ini? Bener-bener gue tiap mau keluar pasti isi bensin. Dan ya untungnya ini 150cc, jadi gue gak harus isi bensin terus ya. Terus 6 speed, 6 kecepatan. Apalagi ya, yang belakang kayaknya gue juga gak tahu ini berubah apa enggak, tapi mirip-mirip sama sebelumnya ya. Yang jelas yang berubah ini tangkinya, gokil, garis-garisnya kayak tajam-tajam gitu ya, kayak tegas-tegas banget dibandingkan yang sebelumnya. Nanti untuk video review lebih lanjut dan test ride-nya di video yang berbeda ya. Ini hanya first impression gue terhadap motor baru gue. Maaf ya kalian yang kena prank. Semoga kalian masih setia nontonin saya ya. Karena ya gue gak bohong, emang kan itu gue sensor mau ngirim unit motor, tapi gak gue bilang unitnya apa. Kalian sudah berasumsi ZX6, ZX10, CBR600, apapun itulah. Ternyata CB150R. Oke, gokil. Yang jelas obrol motornya sih so far fun to ride banget. Jadi gue jarang banget ya bawa mocil gini. Ini mocil gak sih hitungannya? Mocil. Iya, hitungannya motor ya di bawah 400cc lah ya. Gue jarang banget bawa dalam kota, dan sekalinya bawa tuh kayak
mantep gitu, maksudnya kepake full semua. Bahkan tadi rolling shot aja gue sampai gigi 6, biasanya pakai MT itu udah ngadet-ngadet tuh. Dan untuk bobot motornya sendiri itu enteng banget, tahu gue kayak 130-an kilo ya. Gue belum baca lebih detail juga karena ini masih first impression. Bahkan ada aksen-aksen undercoil-nya juga bikin tambah keker gitu ya, gokil. Terus naik ke stangnya, di tombol-tombolnya ini koplingnya enteng banget, benar-benar enteng, iyalah 150 ya. Ini lampu pas, lampu jauh, lampu deket, klakson, lampu sen. Nah sayangnya belum ada kill switch-nya ya, gue gak tahu kenapa nih. Harusnya sudah ada ya. Spionnya juga mantap, gede banget. Gue visibilitasnya cukup banget untuk ngelihat ke belakang ya. Dan untuk joknya coba gue lihat. Kenapa tuh? Oh ini suratnya ternyata. Sumpah gue kayak selama ini lu nggak tahu gue ada surat. Gue tadi apa tadi kan, tapi gue nggak bawa surat nih, ternyata diselipin di sini, anjir, diem-diem. Orang nggak ngomong bro. Ini beneran first impression, gue kagak tau, kagak ngomong, dia cuma ngasih surat ini doang, surat jalan. Bukan surat jalan, surat SPK. Surat perjanjian kerjasama, oh ternyata STNK di sini, ya udahlah aman. Sumpah ini benar-benar gue baru tahu. Tunggu, tadi gue belum lihat. Ya lumayan lah bagasinya ya, buat naruh STNK. Wih, ini baru deh kayaknya. Super. Open filter nggak? Oh ini suratnya. Terus nih ada aksen-aksen Street Fighter ya, bukan Street Fighter. Gue nggak tahu tuh Street Fighter apa, mungkin istilah dari Hondanya. Untuk posisi duduknya, coba deh tarik sih deh. Biar dia kelihatin. Tinggi gua 170. Ya, bahkan masih di standar. Amat ya, standar. Nampak sempurna ya. Benar-benar enggak nunduk. Terus apa lagi ya? Oh ya untuk suara, biasa netizen mau denger suara aja. Iya. Pegu. Ya suara standar gimana sih, kayak om-om ke kantor, pasti kalian sering lihat kalau om-om ke kantor bawa motor begini, suaranya kayak gini loh ya. Cuma makan pasti biasa kan kalau lagi jalan-jalan keliling kota, terus ada om-om bawa tas gitu habis pulang dari kantor, suaranya gini mas. Ya, overall seperti inilah ya first impressionnya untuk CB150R. Untuk lebih lengkapnya nanti akan di video yang berbeda seperti yang gue bilang. So far gue pakai motor ini ya masih mendalami, beda banget karena terakhir gue bawa motor tuh ya MT ya lagi. Paling disentuh ZX25. Ini adalah motor pertama setelah MT yang gue bawa di jalanan. Jadi gue belum sempet bawa motor apapun lagi selain MT di jalanan, kecuali ini. Dan ini ya benar-benar beda banget lah, jelas ya. Beda 700cc sama MT, anjir. Dan motornya fun, giginya kepake semua, top seat paling gue coba 120, belum coba lagi yang gimana-gimana banget, karena ya nantilah we'll see gimana ya kelanjutannya. Wih, Vario Racing ngambur. Definisi berisik doang, kenceng agak. Berhubung fotografer saya nih ya pakai Honda juga, Honda Vario. Honda boleh kali ini 150 ya? 150. Kita lihat modifikasinya. Ini modifikasi Matic proper. Yoi. Cuma kurang spion aja. Spionnya ada kok di dalam. Ini kebutuhan konten aja. Anjay. Sebenarnya baru dilepas tadi. Iya, ter pas mau jalan pasang lagi. Apa aja yang dimodif? Yang jelas velg nih ya. Velg. Gokil banget nih. Tadi warna ungu, itu velg standar. Standar. Ini RCB. Sekarang RCB. Mahal ya? Oh, enggak lah. Berapa standar sih? Ya, sekitar satu warna. Oh. Terus shock juga udah berubah nih. Oke, KTC. KTC, ini gue lihat dulu aja ya. Terus ini nih aksen karbon, ini karbon beneran kan? Iya. Oh, beneran? Iya bener. Wih, jok MBTEC, terus gas spontan ya. Gas spontan merek apa nih? KTC. Oh. KTC Kitaku. Oh iya ini juga ya? Oh ini yang kemarin lu itu. Iya. Ini aksen karbonnya ya, gokil.
Terus apa lagi, Ter? TPS. Oh, throttle position sensor. Iya. Oh, ini nih TPS-nya ya. Tempat pemungutan suaranya udah dirubah itu ya TPS-nya. Jadi apa bedanya? Apa bedanya? Responsif gasnya sih. Nah. Terus mau lapain lagi, Ter? Deh, kok gitu? Mau lapain lagi? Next spec. Oh, bore next spec. Oh, bore up. Oke. Okay. Biar enggak jadi kenceng doang. Konsepnya apa? Doang. Emang konsepnya apa? Konsepnya proper tapi nyuntik. Oke, ini ya. Kalau kalian mau nyontek nih, silakan. Kalau Vario banyak banget. Kenapa Vario enggak aerok enggak? Vario tuh enak banget sih. Oh, iya. Aerodinamis tameng depan. Masuk Honda. Irit juga. Oh, irit. Honda tuh irit. Oh, okay. Irit banget, irit. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Kalau Yamaha. Anda mau job dari mana nih? Ya udahlah. Oh, bannya juga ada rubah ya, Maxxis. 90/80. Tadinya? Emang tadi? Standarnya tuh 140. Oh, 140. Oh, jadi kecil ya? Downsize. Oh, karena velgnya juga ya. Velgnya juga lebih kecil. Iya, makanya jadi green dev. Kelihatannya di sini bodinya kayak gede banget ya, padahal velgnya mengecil nih. Mantes. Oke lah, itulah so far perhondaan. Jadi selamat ya bagi kalian yang udah tahu motor baru gua di sana. Nah, ini mobil baru gua nih. Udah tahu motor baru gua selama 7 hari ke depan, jadi ntar ya kalian nikmati aja konten-konten yang ada lah ya. Tapi tetap November akan datang motor baru gue, jadi tunggu aja. Kalau misalkan ada motor baru lagi ya mungkin itu kiriman dari brand-brand lain ya. So far ini dari Honda. Jadi ya segini dulu videonya. Thank you yang udah nonton. Maaf yang udah keprank. Jangan kapok, tetap nonton, tetap setia sama gue ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.